Dewi Persik belakangan tengah menjadi sorotan karena terlibat perselisihan dengan ketua RT setempat terkait hewan kurban. Hal tersebut dikarenakan Dewi Persik merasa hewan kurban miliknya ditolak oleh sang ketua RT. Namun, baru-baru ini beredar kabar Ahmad Dhani meminta Komisi Penyiaran Indonesia untuk memboikot Dewi Persik. Dilansir dari unggahan video TikTok seleb unik, dituliskan bahwa Ahmad Dhani mendesak KPI untuk memboikot Dewi Persik. Ahmad Dhani desak KPI boikot DP3, tulis keterangan video Kamis 13 Juli 2023. Video pendek tersebut ternyata mendapat beragam komentar dari warganet. Namun, sejumlah warganet justru mendukung agar KPI boikot Dewi Persik. "Lanjut Bang Ahmad Dhani," komentar warganet. "Kali ini aku setuju sama Dhani yang berurusan sama DP," timpal yang lainnya. "Ayo dukung Mas Dhani, maju terus," sambut yang lain. Namun demikian, unggahan tersebut sama sekali tak menampilkan pernyataan Ahmad Dhani terkait keinginan memboikot Dewi Persik. Tentunya, hal ini belum dapat dibenarkan karena tidak ada konfirmasi dan klarifikasi dari pihak terkait. Sehingga, dapat disimpulkan bila informasi yang disebarkan akun @selebunik adalah hoaks.